Halo halo semuanya, balik lagi bersama saya Handra di Koming. Teman-teman ya. Di Koming, Koko Gaming, teman-teman ya. Di mana channel ini akan bahas semua apapun yang berhubungan dengan game, teman-teman. Ya, tidak peduli mau game AAA atau game indie, apapun itu ya, teman-teman ya. Jadi akan dibahas di akan dimainkan di Koming, Koko Gaming, teman-teman. Oke. Gimana? Apa kabar pada hari ini, teman-teman? Semoga baik selalu ya, sehat selalu ya teman-teman, amin. Nah, kali ini kalau teman-teman bisa lihat nih di sini, kita akan bermain kembali The Legend of Zelda Link Awakening, teman-teman. Ya, untuk part yang kedua nih, teman-teman. Gitu. Ya, oke, sebelum kita memulai, ya teman-teman, boleh ya kasih like-nya, dan bagi kalian yang pertama kali menonton video ini dan yang belum subscribe, yuk teman-teman di subscribe dulu ya. Dan juga bagi kalian yang belum menyalakan lonceng notifikasinya, boleh teman-teman nyalakan dulu lonceng notifikasinya biar selalu menerima video update-update terbaru dari Koming, Koko Gaming, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Let's go, kita bermain game Link Awakening ini untuk part yang kedua ya, teman-teman. Let's play, teman-teman. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Auto save. Start. Oke. Nah, teman-teman kalau teman-teman mengikuti part yang pertama itu, kita tuh sudah ke bagian sini nih teman-teman. Bentar. Ke bagian Mysterious Forest ini, teman-teman, yang di atas nih, yang ada tulisan Mysterious Forest, di mana kita ketemu sama Mr. Owl, ketemu dengan burung owl ya, teman-teman, burung hantu, dan kita disuruh mencari kunci ini nih, teman-teman. Nah, tail key ini. Dan setelah kita berhasil dapat, kita disuruh ke sini, teman-teman. Yang ada gambar karakternya ini nih, saya nih. Karakternya Link. Kita ke Toronbo Source, teman-teman ya. Oke. Dan kita sudah nyampe di sini, kita tinggal bentar. Oh iya, kita udah aktifin ya, teman-teman ya. Lupa nih. Berarti ini udah kebuka di sini, teman-teman. Bentar, teman-teman. Oh my God. Tail cave. Wow. Gimana teman-teman? Kita ke kiri dulu atau ke atas dulu teman-teman? Kalian teman-teman ya, kita sab. Oke, okay. Kita ke kiri dulu ya teman-teman ya. Oke. Okay. Sip. Oke, kita dapat kunci. Ini kita belum tahu ini kunci buat apa ya, teman-teman ya. You got a small key, it can open a locked door. Oke. Kita masih belum tahu ya, teman-teman, itu kuncinya buat apa. Wish. Waduh. Oh, oke. Kita mendapatkan kompas nih, teman-teman. Oke. Now you can see where the chest and nightmare are hidden. Oh, okay. The compass has a new feature. The tone will tell you if the key is nearby. Okay. Berarti kalau udah mau dekat apa dekat yang kayak gini-gini, teman-teman, nanti dia akan bunyi, teman-teman. Okay, udah nggak ada kemana lagi. Kita balik ya, teman-teman ya. Kompasnya hebat juga ya teman-teman ya, bisa bantu kita mendeteksi benda yang mendekati kita, teman-teman. Ah tuh, kayak gitu tuh teman-teman. Tadi yang tereteng-teng bunyinya ya teman-teman ya. Ampun.
berhasil. Nah itu kalau teman-teman tadi lihat tuh, pas lagi chestnya udah ada, dia langsung kompasnya langsung hilang teman-teman. Tanda kompasnya itu. Oke, dapat lagi kunci. Ini kita masih belum tahu ya kuncinya buat apa ya teman-teman ya. Oke, ya ampun. Jatuh lagi dong teman-teman. Oke, wow. Ngeri itu teman-teman. Kelelawar, itu kelelawar ya. Matanya bersinar, wow. Nah, teman-teman kalau ketemu lantai yang kayak pecah-pecah gini, teman-teman harus hati-hati ya, karena itu bisa runtuh gitu. Tuh kan, runtuh kan? Dan bisa membuat darah kita berkurang satu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lihat tuh di kiri atas tuh pojok itu ada 3 tanda hati. Nah, itu adalah HP kita. Ibaratnya itu adalah darah kita ya teman-teman ya. Darah atau enggak nyawa gitu. Oke, kita lanjut ke atas. Oke. Ada ya teman-teman yang harus hati-hati nih kayak di sini. Oke, kita dapat apa tuh teman-teman? Tis. Hampir. Oke. Ntar ya teman-teman ya, sebelumnya kita lihat dulu di sini. Oh, ini ada sesuatu nih teman-teman. Bentar. Ini sih biasa kalau kayak gini sih ini mesti pakai bom ya teman-teman ya. Cuman berhubung kita belum dapat bomnya, berarti kita belum bisa tuh teman-teman. Yes, astaga. Kita belum bisa maksudnya tuh, aduh, jelek banget sih. Belum bisa buka ya teman-teman ya. Belum bisa maksudnya ke area yang tersembunyi itu teman-teman. Yes. Apa nih? Oke, dapat lagi kunci. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kunci udah kita pakai dia langsung berkurang satu ya. Yes, hati-hati. Hampir kena tuh. Wish. Wow. Tenaga kita bertambah ya teman-teman ya. Setelah kita dapat yang tadi tuh yang kayak gambar segi apa yang bentuknya segitiga terus ada kayak apa sih tadi hati ya teman-teman kalau nggak salah ya. Nggak bisa dari situ, kita coba buka dari sini. Oke, open. Bentar nih teman-teman, saya bingung nih mulai dari mana. Dari sini kali ya udah ya. Oke. Sip. Ntar teman-teman kita kesini dulu. Dapet hati kek, aduh gak dapet dong teman-teman. Bisa lagi butuh banget nih hati-hati nih. Oke, kita open. Dapet apa? Wow, lumayan nih teman-teman dapat 20 rupiah ya. Gitu loh. 20 rupiah berarti rupiah itu tuh kayak ibaratnya kayak mata uang di game ini ya teman-teman ya. Oke, kita kesini dulu deh teman-teman. Something you can make it up.
Oke, saya baru ingat nih teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih yang lambang kayak gini kan saya kan masukin ke itu tuh yang pencet Y ini. Nah, kalau teman-teman lihat yang di kanan atas itu yang ada 16 tuh, 16 biji, 16 buah. Setiap kali saya tekan Y itu berkurang ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Benar-benar harus apa? Digunakan sebaik mungkin teman-teman. Aduh, buset, buset. Oke. Ya ampun malah jatuh. Untung dapet tuh temen-temen. Cuma nambah dikit lagi, ampun deh. Cuma nambah setengah dong temen-temen tadi. Ya ampun. Kita menemukan ini nih. Kita menemukan jalan buat ke bawah teman-teman. Bentar, saya coba dulu lihat dulu. Ini bisa kita geser atau enggak nih teman-teman? Hampir ya jatuh. Oke. Nih kalau teman-teman lihat nih, ini kita dari atas nih kameranya. Di sini langsung dong kayak dari samping itu teman-teman, kayak Mario Bros gitu teman-teman. Lucu ya gamenya. Bisa sampai kayak gitu bikinnya. Yes. Tidak bisa loncat ya? Oh nggak bisa dong teman-teman. Kalau di Mario Bros kan bisa ya teman-teman ya, bisa kita loncatin gitu loh. Kalau teman-teman pernah main Mario Bros yang jadul tuh, yang 2D, lucu tuh teman-teman, dia bisa loncat. Di sini nggak bisa loncat ya. Seru-seru teman-teman, game ini lucu banget. Bisa aja kayak gitu. Ups, ampun, hampir kena ya. Oke, ini buat you got the rock feather it. Feels like your body is a lot lighter. Oke. Oh berarti ini item ini nih bisa kita pakai. Jadi tuh badan kita tuh enteng temen-temen. Itu coba ya saya pakai ya. Oke. Ini buat loncat ya temen-temen ya. Yes. Dia bisa loncat temen-temen. Mantap. Tapi loncatnya sih kayak cuma satu petak nih teman-teman, coba ya kita loncat ya. Tuh, satu petak ya teman-teman ya. Nice. Nice so teman-teman. Hop. Mantap. Oke. Bisa nih teman-teman ya, lupakan mesti pencet X. Kita bisa langsung loncat teman-teman. Jadi kita udah nggak perlu apa, nggak perlu ngelewatin rintangan yang rumit ini teman-teman, kita bisa langsung loncat. S. Nah, pakai terus kan, lupa teman-teman. Kita ke sini teman-teman. Yes. Oke. Bisa ya teman-teman ya. Ya ampun, lupa terus teman-teman.
harus hati-hati ya teman-teman ya. Terus juga harus harus tahu nih kalau kalau kita tuh apa? Ini misalnya kalau yang fitur ini kita pencet X, nah berarti kita harus ingat tuh yang buat buat pakai item-itemnya yang fitur ini kita pakai yang X teman-teman. Soalnya saya kadang-kadang suka kebalik nih sama ini nih. Jadi sayang juga ya. Gimana kalau ini kita ganti deh ya, yang ini jadi X, yang fitur-nya jadi Y. Jadi lebih gampang tuh teman-teman. Oke, dapat lagi. Wow. Oke. Hop. Mantap. Ampun, lupa dong teman-teman. Kita kesini teman-teman. Oke, hampir aja teman-teman. Oke. Bentar, teman. Oke. Bentar, teman-teman. Saya penasaran. Mungkin nggak harus sama ya, teman-teman. Ya, ambil salah. Ya ampun cepet banget berubahnya teman-teman. Salah lagi tuh. Buru-buru ya teman-teman ya. Sabar. Coba kita perhatiin dulu. Oke. Ya ampun. Oke, kita retry ya teman-teman ya. Kita ulang. Waduh. Lumayan jauh nih teman-teman. Wow, oke. Masih kita lewatin aja ya teman-teman ya. Kita langsung lewatin aja temen-temen ya, gak usah kita hadapi lagi. Please. Sip. Kok nggak ada tanda-tanda dari itu ya? Dari kompas ya teman-teman. Kayaknya ada nanti. Oke, kita open, kita buka. Dapat apa? Oh. You found a stone brick. Now to find an old statue to fit it to. Oke, kita masih butuh ya teman-teman itu buat apa? Mungkin buat ini teman-teman, nah bener kan? Selesai. Oke.
seal. Bentar, bentar. Sebelah ini yang di ini nih ya, biasa teman-teman lupa terus. Oke, yuk kita balik dulu ya teman-teman ya. Oke, sip. Apa ya teman-teman ya, kita balik dulu ya buat dapetin itu. Dapetin apa yang penting itu, satu peti teman-teman. Nah di sini oke, kita ke ya sini teman-teman, ke kanan. Wow, apa nih? Ya ampun. Oke. Dapat sesuatu. Oke. Dapat lagi teman-teman. Dapat apa nih kira-kira nih? Oke, kita open langsung. At least you got a map. Press. Oke. Okay. Udah kebuka teman-teman tuh kan. Petanya udah kebuka. Oke. Okay. Oh iya. Kalau teman-teman melihat nih yang sebelah kanan nih. Sebelah kanan. Sebelah kiri nih teman-teman. Ada yang ini nih. Yang di sini. Ada satu chest. Satu peti belum kebuka teman-teman. Di sini nih. Ini kayak yang tadi deh yang harus pakai boom ya teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran, yuk kita langsung aja ke situ deh ya. Biar teman-teman nggak penasaran juga. Gitu. Ntar teman-teman, coba saya ini dulu. Xbox. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Ya, apa ya? Bentar apa? Hide mark. Ntar teman-teman. Oke. Okay. In. Oh, nggak usah teman-teman. Yes. Kok nggak bisa digerakin tadi? Oke, misalnya kalau kita kasih tanda ini, apa yang terjadi teman-teman? Oke, coba kita kasih ya. Wow, dan kita tinggal setengah nih teman-teman. Harus hati-hati banget nih. Wush, awas sampai kesentuh nih teman-teman. Oke, kita ke ya, kita ke samping sini. Hati-hati ya teman-teman ya. Soalnya darah kita tinggal setengah tuh. Kalau kena dikit aja langsung tuh. Yes, dapat yang ini teman-teman, yang buat tambah tenaga. Ah, iya bener nih. Ini kalau apa? Segitiga tengahnya kayak diamond warna merah, kita dapat power teman-teman. Dapat tenaga tambahan. Jadi OP gitu teman-teman. Jadi overpower gitu dia. Ah, yang sini nih teman-teman. Ya, gak ada yang mau deketin sama sekali. Iya. Nah, ini nih teman-teman. Ya, kalau teman-teman bisa lihat tuh. Ya, ini kayak mesti pakai bom sih. Setahu saya ya. Karena biasa kalau buat ngancurin apa?
hancurin batu-batuan yang kayak gitu tuh mesti pakai itu, yang mesti pakai bom, temen-temen. Gak ada cara lain lagi, temen-temen ya. Ya ampun. Ini saya sangat hati-hati nih, temen-temen. Karena lumayan kalau kena berkurang satu. Makanya dari tadi saya serang terus kan. Jadi jangan sampai dia kena saya gitu loh. Hop. Oke, ya ampun. Oke. Tuh lumayan, temen-temen. Bego. Oke. Yuk kita. Bentar. Apakah ini benar-benar side boss nih, teman-teman, kayak mini boss ya, teman-teman ya. Santai aja, jangan buru-buru ya, teman-teman ya. Dia pun bisa menyerang kita juga dong. Santai aja, temen-temen. Yes. Siapa nih, temen-temen? Coba. Tangkap. Buat apa ya? Ini juga buat apa nih, temen-temen? Penasaran gak? Coba deh kita iniin. Kita kesini. Oh, belum bisa, teman-teman. Atau buat apa nih? Oke deh, kita kesini aja, teman-teman ya. Yes. Hampir aja. Oke, kita udah dapet kuncinya ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita ke bawah dulu deh, kesini dulu. Tuh kan, teman-teman, lucu banget, astaga. Ini bentar nih, teman-teman. Ini kok kayaknya mencurigakan nih karakter ini nih. Oke, apa yang terjadi? Oke. Oke, berarti saya salah ya. Saya kira tuh bisa nyerang kita tuh tadi tengkoraknya, teman-teman. Ternyata cuma buat hiasan doang gitu ya. Cuma gimmick kalau orang bilang. Oke, kita open. Oke, ya ampun. Siap-siap temen-temen buat ngadepin bossnya. Tadi tuh, itu yang tadi kita lawan tuh, itu mini bossnya temen-temen ya ternyata ya. Berarti setiap dungeon itu tuh pasti ada mini boss sama ada bossnya, temen-temen. Oke, penasaran bossnya kayak gimana? Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Wow. Bus Ziders Moldorm. Wow, oke. Kayaknya harus ini nih, harus terang ini nih, tentang es. Nah, menekan. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kena dia ya. Kalau dia lagi agresif gitu ngeri juga tuh, teman-teman. Oke, kita langsung bisa langsung ke sini, teman-teman. Kita bisa langsung ke sini. Oke, cukup membantu ya teman-teman ya. Bentar, kita kalau ke sini ini masih bisa dapat nggak gitu ya? Tadi yang tiga hati itu. Oke, masih bisa. Jangan dulu deh ya, teman-teman ya. Karena darah kita masih full 3, teman-teman. Oke. Langsung kita hajar, teman-teman, tanpa basa-basi. Iya. Astaga, agresif banget, teman-teman.
Kita harus sabar ya teman-teman ya. Saya kenapa ngomongnya jadi ngejelimet dan gak sabar gini sih. Oke. Ampun. Udah keringetan dong teman-teman. Oke. Sabar ya, Koming sabar. Andra sabar ya. Kalem kayak lembu. Oke. Tes. Gak bisa lo tentu. Itu apa tuh? Kok langsung berubah tentu? Udah. Oke. Okay. It's too easy, teman-teman. Kok kayaknya gampang banget ya? Sorry ya, teman-teman, bukannya saya mau sombong atau apa, tapi kok kayaknya gampang banget ya? Yaudah, nggak apa-apa lah ya. Apa aja itu emang keberuntungan kita, teman-teman. Atau mungkin jajan saya main yang normal kali ya, teman-teman. Karena kan kalau teman-teman ngikutin yang untuk yang part yang pertama itu pas kita awal itu ada dua tuh teman-teman, dia nanya yang mau yang normal atau yang hero teman-teman. Mungkin karena saya main yang normal jadinya gampang ya teman-teman ya. Bukan mau besar kepala ya teman-teman ya, tapi emang tadi tuh gampang banget gitu. Oke, kita dapat apa nih? You got the full moon cello. Oke. Bentar ya, teman-teman, kira-kira buat apa nih selonya? Oke. Swamp. Silo ya, teman-teman ya. Putihnya silo banget. The pet open in the blooms. Oke. Okay. Okay, sudah berhasil. Oke, okay, berikutnya kita langsung saja. Oke, okay, kita ini kayaknya all-nya ya, benar kan all-nya. Coba kita dengar dia udah ada yang ngomong apa nih. That is an instrument of the sirens. Okay, I have to admit, at first I didn't believe you were real. Okay, that instrument, along with the seven others in the set, has the power to wake the windfish. Okay, windfish masih belum tahu ya teman-teman ya windfish itu apa. Berarti instrumen itu dia tuh ada tujuh nih kalau dia bilang tadi nih. Salah satu itu yang tadi kita udah dapetin itu harpa lagi. Biola, teman-teman. Ampun apa? Biola atau itu ya teman-teman yang lebih gede lagi tuh yang biola tapi yang gede. Enggak tahu ya teman-teman ya. Enggak apa-apa, kita lanjut aja. You must correct them all. I was instructed to give you direction. Okay, your next goal is north. In Goponga Swam Food in the... Okay, thank you all. Nah, berarti untuk next-nya, untuk challenge yang berikutnya itu kita harus ke North, teman-teman, yang di sini nih. Goponga Swam Swam, teman-teman, ya. Oke. Okay. Yes, teman-teman, kalau teman-teman lihat nih di kiri atas nih, darah kita jadi 4. Berarti tadi emang pas kita udah berhasil ngalahin bosnya itu kita dapat 1 tuh teman-teman, 1 buat tambahan darah. Jadi sekarang ada 4 deh teman-teman. Oke. Kita lanjut. Okay.
Let's go. Tapi seperti biasa ya teman-teman ya, saya tuh kadang-kadang tuh nggak mau mainin apa main questnya dulu teman-teman. Kita cari dulu apa yang bisa kita lewatin nih. Kan kita udah dapet skill buat lompat nih teman-teman. Kira-kira ada nggak yang bisa kita lewatin nih? Ntar ya teman-teman ya, kita lihat dulu sekeliling. Tas ini nggak ada, oke. Lompat sini aja teman-teman ya, karena kita udah dapet skillnya ini. Jadi mempermudah banget teman-teman. Jadi nggak usah muter-muter tuh, kita loncat aja bisa langsung. Oke, kita kesini, sabar ya teman-teman ya. Turun busur, oke. Disini belum ada apa-apa. Oke, next. Kaget langsung muncul di dekat saya lagi. S. Wih, lumayan nih teman-teman. Nambah 5. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tuh tadi selama saya main tuh saya tuh apa dapat rupenya itu tuh ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna apa ya? Ada banyak macam ya warna ya teman-teman. Tapi yang saya tahu tuh kalau yang hijau itu tuh dia itu cuma dapat 1 rupiah teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita kumpulin ya. Nah biru ini nih, biru itu kita ngumpulin 5 rupiah teman-teman. Ya. Terus sama tadi tuh yang gold atau yang merah saya lupa, itu lumayan tuh 20 teman-teman. Gitu. S, hati-hati. Ntar udah bisa belum? Oh, belum bisa ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lewatin dulu ya teman-teman ya. Ini apa nih? Coba kita serempakin. Oh, nggak bisa teman-teman. Ini yang buaya kan ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, benar buaya teman-teman. Welcome, oke. Bentar, tadi ini nyari apa ya? Lupa saya. Welcome to Cell Owner. I'm Cell and this is my house. Actually, my hobby is collecting rare and unusual canned food. Okay. My brother is an artist, so I guess strange hobbies run in the family. So I guess strange. Okay. Ya, kita pas dulu ya teman-teman ya. Nah, kok ini 1 tuh teman-teman. Nah, ini 5 lumayan. Oke. Ya, kita langsung balik ke villa kita aja teman-teman ya, karena nggak ada apa-apa di sini. Kenapa nih? Hey buddy, it's serious. Yeah, your release is. Ya, kenapa? It's a moblin come to the villa. Ah, this one, a whole gang of moblins. Okay, kenapa nih emang? Well, Bowo ini yang mana ya teman-teman ya? Really bad scene with the. Ya. Sabar. Jangan panik. It might be faster to find out for yourself. Ya. Oke lah, emang lebih baik saya langsung ini lah ya. Pusing saya ngeliat mereka tuh kayak panik gitu teman-teman. Oke, yaudah. Oke, saya langsung aja ke ini belum bisa ya teman-teman ya. Oh oke, jangan rumah ini nih teman-teman. Oh iya benar. Oh it's terrible, my bowl was. Oke.
Please somebody help my poor. Oke. Oh, bowongnya itu tuh anjing ya teman-teman ya. Sorry teman-teman, bukannya moin. Maksudnya itu tuh kayak binatang, kayak kalau kita nyerupain tuh kayak anjing teman-teman. Kayak binatang anjing ya. Oke. Ini apaan? Oke. Nah di sini nih biasa diikat nih teman-teman si bowongnya itu yang si apa hewan anjingnya itu. Oke, dan kita disuruh ini kita disuruh cari ya teman-teman. Oke. Oke. Sabar, sabar ya, sabar. Kita kesini dulu. Coba ngomong apa ini? How to say please call outside? It's in the augment. Okay. Berarti emang kalau mau bicara sama augment itu tuh kita mesti kesini, teman-teman. Karena dia malu orangnya. Jadi kita harus ngobrolnya lewat sini. Oke, okay, yuk coba. Bring bring hello, this is Ulrira. Well, most mobile live in the mysterious forest, but some live in the cave of Tal Tal High. Okay, I hope that is what you want to know. Kita coba kita lihat lagi. Okay, jadi dia tuh ngasih informasi beberapa moblins itu hidupnya di Mysterious Forest yang tempat pertama yang kita harus menemukan kunci itu teman-teman, kunci yang tadi yang buat ke dungeon itu. But some live, tapi beberapa juga hidup di gua Tall Tall Hike teman-teman. Tall Tall Hike, kita coba kita cari dulu info Tall Tall Hike mana. Kita belum dapet infonya Tall Tall Hike di mana ya teman-teman ya. Gitu. Berarti kita harus ke sini dulu nih teman-teman, Mysterious Forest. Ya, oke. Okay. Mungkin sih bowonya itu kalau nggak di Mysterious Forest sama tadi yang dibilang Tall Tall High. Itu dia gua ya, teman-teman ya. Once you get something fast, oke. Okay. Ya, ya, ya. Nanti ya. Belum saatnya. Kita harus ke iya malah tidur enak banget ya ampun sampai keluar balonnya dong temen-temen lucu banget. Oke dah jangan ganggu ya temen-temen kita keluar aja. Bentar kalau dia lagi tidur kita bisa gak nih buka ini apa raknya ini teman-teman. Oh, check out the dress ya, yep. Everything check out mana belum kamu buka pun si coming di mana. Oke, kita lanjut kita ke kita dapat sesuatu dari sini teman-teman. Oke, lumayan ya. Kalau teman-teman gak mau farming lawan musuh, lewat sini juga bisa ya teman-teman. Tapi paling-paling juga cuma dapat 1 rupiah nih. Ya tadi saya dapatnya 1-1. Wow, ini apa nih teman-teman? You found a secret sea cell. But what do you do with it? Oke, nggak tahu ya. Masih belum tahu ya teman-teman ya. Ya gitu teman-teman. Paling kalau kita farming di sini. Paling kita cuma dapat 1 rupiah doang teman-teman. Itu ya bentar ya teman-teman ya. Oke. Oke lanjut kita ke sini apa ya? Bentar deh kita lihat dulu teman-teman. Rp200.
ini tadi teman-teman yang kita dapetin di pas lagi udah ngelawan bos itu, teman-teman kita dapet ini kalau bosnya udah kalah, piece of heart. Ternyata di sini juga dijual ya teman-teman ya, tapi harganya lumayan nih, 200 rupiah. Nah, duit saya kan 162, berarti sekitar 38 teman-teman. Deluxe soft, waduh ini juga lumayan nih, menjanjikan teman-teman. Seal, wow, 20. Bentar, kita udah pakai seal yang sama sih ya, buat apa lagi ya teman-teman. Apa bedanya sih nih? Kayak sama aja teman-teman ya. Ini masih sama sama yang ini. Hold it, oke. Okay. Kalau ini sih 3 heart sih. Buat apa ya? Kita udah full teman-teman tuh, empat-empatnya full. Ini nih, dan ini nih. Cukup menarik nih teman-teman dua item ini. Tapi duit kita belum cukup. Oke, kita cari dulu ya duit ya teman-teman. Ya seperti itu tadi yang saya bilang, kalau ada dua cara ya, farming di sini di vilanya atau kita farming di luar teman-teman. Di forest atau apa, pokoknya ada musuh itu teman-teman. Ya, tapi sih kayaknya emang enakan ini sih, lebih enakan farming di luar ya teman-teman ya. Bisa lebih dapat banyak ini, banyak apa, banyak rupiah teman-teman. Oke, ukuku. Oh, ini belum bisa ya teman-teman ya, batu ini. Jadi saya pencet yang loncat juga belum bisa lewatin teman-teman. Berarti ini memang kita harus pakai sesuatu nih teman-teman biar kita bisa angkat batu ini. Oke, yuk, gak apa ya, kita lewatin dulu, terus kita ke sini bentar teman-teman ya. Wah, apalagi batu ini teman-teman, lebih gede lagi nih. Oke, di sini coba kita lihat dulu apa yang terjadi. Oke. Kayak sih sama aja kayak tadi ya. Lawan Yoshido kan tetap minta Yoshido. Aduh, kenapa sih harus minta ke saya ya? Itu apa, suami kamu tuh disuruh dong, masa malas usaha ya temen-temen. Oke, namanya juga game ya temen-temen ya, itu kan buat iseng-iseng aja, jadi suruh kita gitu. Oke, ini sip, mantep, dapet satu lagi tuh temen-temen, pelan banget dapetnya, satu. Oke, nah ini marin nih. Coming, Marin, Tarin, taking a nap at home. I don't know how he can sleep. Oh ya, Marin deh. Marin temen-temen ya, sorry. I don't know how he can sleep on the such of. Okay, it make me want to sing a song. Yes, the song is Ballad of the Windfish. Temen-temen. Udah cuekin lah. Udah belum? Temen denger gak? Kalau kita menjauh dari Marin tuh udah gak kedengeran soalnya. Tapi kalau kita deket tuh langsung kedengeran temen-temen. Here's the flying rooster. Oke. Okay. Okay. Udah dong Marin neninya, ya ampun. Jadi ya, dadah. Calon penyanyi itu Marin ya teman-teman, nyanyi terus. Astaga. Di sini aneh, nanti aja lah mancing teman-teman. Emang kita harus balik ke sini sih ya, ke Mysterious Forest teman-teman. Oke. Okay. Bentar teman-teman. Aduh, duitnya masih 166 lagi. Oke, okay. Bentar teman-teman. Zoom. Oke, okay. Kita harus
Kayaknya ini nih, teman-teman. Ya. Berarti kita langsung ke atas, teman-teman. Kamu mau lempar apa? Kamu sembunyi tangan, ha? Lempar batu, lempar batu. Lempar tombak sembunyi tangan. Wis. Hati-hati ya, teman-teman. Astaga. Oke. Oke, nah lumayan, mantap. Oke, dapat lagi. Senjatamu tidak berguna di sini. Ampun mampus. Ini gimana nih saya buat nyebrang? Yes, bisa. Hop. Oke, kita dapat lagi mushroom, toadstool. Oke. Oh berarti kita bisa nambahin lagi tuh temen-temen. Kita tinggal bawa ini, jamur ini ke witch, rumah ini, rumah penyihir temen-temen yang di sini nih. Yang di sini nih, tuh witch hut ya temen-temen ya. Oke, tapi nanti aja ya teman-teman ya. Kita masih harus di sini apa nih? Ini kalau nggak salah, yang di sini teman-teman. Nanti dulu aja deh kali ya. Soalnya belum bisa nih kayaknya nih. Coba, bisa nggak kita loncatin? Kalau bisa lumayan, ya nggak bisa dong teman-teman. Juga belum bisa nih kita angkat. Nah, nanti aja deh. Kita lewatin dulu ya teman-teman yang tadi. Yes. Oke. Gopona Swam. Oke. Hati-hati nih teman-teman ketemu yang ini. Bisa nyedot kita gitu loh. Terus darah kita berkurang lumayan banyak teman-teman. Ntar kalau kita ngomong sama di sini, kita ngomong di sini apa ya? Kira ya omongan si Ulrira itu teman-teman. Ring ring, hello, this is Ulrira. Jadi Ulrira itu tuh yang di villa itu yang ada orang, adalah orang tua yang old man itu teman-teman yang di rumah ya. Dan dia tuh malu kalau langsung kita ngomong langsung gitu bertatap muka. Jadi dia tuh maunya ngomongnya lewat telepon, teman-teman. Oke, next. Well, most. Oke, ya sama juga ya teman-teman. Oke. Petunjuknya sama sama yang di pas lagi kita di villa itu ya, teman-teman ya. Kita lanjut aja. Hop. Ke sini. Nah, bentar kita kesini dulu ya, teman-teman ya. Soalnya bingung nih kenapa ada rumah di sini dan ternyata ketemu sama Mr. Wright. Well, I pretty much stick to myself. Me and my letter, my name is Wright. The only thing I don't like about my hobby is that I never receive a response. Lah iyalah, gimana mau dapat respon ya teman-teman ya? Di hutan sendirian, itu cuma ditemani sama kakak tua ini doang. Ya wajar lah, makanya tinggalnya di villa dong. Ya temen-temen ya, masa tinggalnya di hutan sendiri? Ya wajar lah, orang kamu sendiri kok ya. Gak ada, di sini gak ada manusia yang lain nih. Kecuali kok saya di sini nih, saya kesini baru ada nih. Tapi mana ada yang berani ke forest ya temen-temen ya. Apalagi ketemu yang kayak gini nih. Kalau cuma rakyat biasa mana berani ke tempat kayak gini? Salah tempat dia teman-teman. Aduh, salah tempat ya dia. Salah milih tempat tinggal tuh teman-teman. Si Mr. Wright itu. Oke, kita ke bentar teman-teman. Yes, lumayan. Dapat 5. Tadi itu
yang buat beli piece of heart itu 200 ya teman-teman kalau nggak salah ya. Dan kita butuh dan sudah terkumpul 186, berarti kita butuh 14 teman. Oke, nggak apa-apa, sabar aja teman-teman kayak gitu. Us, langsung dihadapin musuh kayak gini, kaget saya. Aduh, belum ada kota. Bentar teman-teman. Wow, this look really heavy. You won't be able to lift it with just your bare hand. Gak mungkin bisa minden benda seberat ini dengan tangan telanjang, teman-teman maksudnya ya. Berarti emang kita harus pakai sarung tangan, teman-teman. Ah, ini merah nih, teman-teman, yang 20 rupiah. Lumayan nih. Lumayan banget ya, teman-teman ya. Oke, udah terkumpul 206. Kita mau balik dulu ke villa atau lanjut dulu, teman-teman? Oh, saya sih lanjut dulu ya, teman-teman ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, sabar main game kayak gini. Oke, di sebelahnya ada tuh teman-teman piece of heart ya. Tapi kita gak bisa ya, kita belum bisa ke situ. Oke, gak apa-apa ya teman-teman ya. Ini apa nih? Musik. The fist in the egg, you are there. Okay. Ya, cuma dalam petunjuk kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gak apa-apa, bentar teman-teman. Oke, kita cuma dapat petunjuk kayak gini, berarti kita ke bentar teman-teman. Saya mau ke bawah nih, tapi ada penghisap ini nih, pipa penghisap. Es, bentar teman-teman, awas. Guys, tambah darah lumayan. Tuh teman-teman di atas ada tuh, cuman karakter kita belum bisa nih. Masih banyak ya berarti yang belum kita temuin item-itemnya teman-teman yang bisa membantu kita dalam melanjutkan petualangan kita teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Oke, ish. Kita injek ternyata teman-teman. Saya kira nggak bisa loh. Saya kira ini apa? Bentar. Danger, keep out. Except Bowo. Oke, jajan Bowo menelusurin tempat ini nih teman-teman. Ini hati-hati nih teman-teman ya. Kayaknya kalau yang merah-merah ini yang akar-akar kayak gini kita harus hati-hati ranting ya teman-teman. Harus hati-hati kita teman-teman. Kenapa? Karena sepertinya bisa menyakiti kita teman-teman ya. Duduk. Nah kan lumayan kan, sakit kan. Is apaan tuh teman-teman. Aduh. Bisa lagi, astaga, awas teman-teman, awas, hati-hati. Tak bisa kita lewatin nggak? Nggak bisa. Udah mau matot teman-teman. Aduh. Tapi bentar ya teman-teman ya, saya penasaran tuh bisa kita lewatin atau enggak itu. Is, ini ada apa nih? Ini kayaknya ada sesuatu teman-teman dan nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjut. Bentar ya teman-teman ya, kita coba nih kita bisa lewatin atau enggak nih dengan pakai Y teman-teman. Hop, ya nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau udah nggak bisa, jangan coba lagi ya teman-teman ya.
karena lumayan tuh kalau kita lompatin dan nggak bisa kita lewatin, berkurang satu tuh temen-temen ya. Udah nggak bisa, udah jangan nyoba berkayak kali ya temen-temen ya, jangan kayak saya nih. Langsung tuh berkurang tuh, aduh bentar ini baliknya nih yang repot nih temen-temen. Hati-hati tuh. Oke, repri ya temen-temennya. Oke, kita pulang di sini, nggak apa-apa. Oke, lumayan dapet. Oke, berarti emang kita belum bisa kesini ya temen-temen ya. Karena di sini nih kita nggak bisa nih. Masih ketahan sama batu-batu temen-temen, dan kita belum bisa pindahin ya sama sekali. Oke, jadi kita lewatin dulu untuk yang di sini. Mungkin kita coba ke forest lagi temen-temen, ke sisi satu yang forest yang lain. Oke. Bentar teman-teman. Nah, kesini nih teman-teman. Ya. Kita kesini aja nih. Oke. Berarti di sini tinggal lurus. Saya pakai shield nih temen-temen, kalau misalnya musuh kita ada di punggung kita, kalau musuhnya nyerang itu kitanya kena berkurang. Jadi di sini nih kita juga harus arahin ya temen-temen shieldnya. Jadi kalau musuhnya ada di mana, kita harus, misalnya kalau musuhnya ada di kiri ya, kita shieldnya itu harus ke arah kiri temen-temen gitu. Nanti deh saya kasih contohnya ya. Oke, dan kita dapat piece of heart, tambah lagi teman-teman jadi 5. Oke, open. Oke. Eh, oh enggak ya teman-teman. Oke. Harus collect 4 to increase your maximum number of heart. Oke, berarti di sini saya kira tuh kita berhasil nemuin langsung nambah satu lagi temen-temen jadi 5, ternyata enggak ya. Ternyata di sini kita harus nemuin 4 temen-temen yang kayak gini nih, yang kayak hard gini. Jadi nanti dia langsung kalau kita udah berhasil nemuin 4, jadi dia langsung nambah satu hati temen-temen. Tapi kenapa tadi ngelawan bos langsung nambah satu ya? Jangan-jangan cuma khusus bos doang ya temen-temennya. Kalau kita berhasil melawan bos, kita langsung nambah satu darah lagi. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi tuh teman-teman. Oke. Kita lanjut. Oh, tal-tal high. Oke, di sini teman-teman ternyata. Tapi sebelum ke sini, kita coba dulu yuk. Ke sini dulu teman-teman. Ini nggak bisa. Crazy trash. Oke, belum bisa. Belum bisa, sini juga belum bisa ya teman-teman ya. Wis, hati-hati. Oke, sini juga belum bisa. Ah, kita kesini dulu deh. Lucu tuh temen-temen. Ngaduknya lucu ya temen-temen ya. Oke, okay, ready. Oke. Okay.
Oke, berarti emang maksimumnya itu cuma 20 ya temen-temen ya. Oke, thank you. Penyihir, bukan penyulap ya temen-temen. Penyihir. Oke, sudah sampai. Oke, saya main lagi ya temen-temen ya. Gak apa-apa ya, setiap kali saya bikin game ini mungkin saya akan main 1 jam sampai 1 setengah jam ya teman-teman. Apaan tuh? Gak apa-apa ya teman-teman ya, 1 jam sampai 1 setengah jam. Soalnya kalau takutnya kalau saya cuma main 1 jam juga kurang gitu loh teman-teman. Dan kayaknya kok gak kurang-kurang ya, adalah ini musuh-musuhnya gak berkurang. Kita lewatin aja. Dan ini batu kita belum bisa teman-teman. Yuk kita balik. Nggak mau. Ini kenapa nih ada hantu? Oke, spooky nih temen-temen. Oke, bentar. Oke, dan nyerang ya temen-temen ya. Oke, kita kabur dulu deh. Jangan dulu ke situ temen-temen. Yang ke sebelah sini temen-temen. Ternyata hantunya bisa nyerang kita. Nggak apa ya, kita jangan ke situ dulu ya teman-teman ya. Oke, kita ke tempat tadi di sini teman-teman. Nah, ini hati-hati ya teman-teman kalau ketemu yang makhluk kayak gini monster, jangan diserang teman-teman. Karena kenapa dia nguarin listrik? Dan setahu saya pedang itu kan dari besi penghantar listrik baik. Kalau teman-teman serang pakai pedang, habis kita pasti kena setrum teman-teman ya. Oke, the windfish in name only, for it is neither. Gak tau deh teman-teman. Gak tau ya, petunjuknya itu gak tau tuh apa. Udah agresif nih teman-teman. Oke. Nah nih kayak gini teman-teman. Atau kalau musuhnya ada di depan kita dan kita pakai shield nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, langsung kita serang. Nah tapi kalau misalnya kayak gini nih teman-teman. Nah, kita di belakangnya pasti kena tuh gitu teman-teman. Jadi kita harus berlepas di depan karakter musuhnya teman-teman, pakai shield-nya ya. Oke, kita dapat lagi buat tambah tenaga. Oke, bentar teman-teman. Kesini tak bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Dikirain setiap kali kita dapetin buat penambahan darah apa penambahan power ini, saya kira bisa buat mindain ini teman-teman, ternyata nggak bisa ya. Oke, nah ini apa nih, coba kita masuk. Oke, dan P sharp nggak apa ya, kita ngobrol aja ya. What you're doing here is so early, you cannot come in yet. I still setting up. Oke deh. Deh ya temen-temen ya, jangan diganggu lagi temen-temen. Oke, kita keluar dulu deh. Oke, tol, hai. Berarti sini nih teman-teman total hike-nya teman-teman. Oke, kita masuk aja ya. Jadi mungkin setiap kali saya bikin video mungkin saya akan bermain 1 sampai 1 setengah jam ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga enggak lama nonton. Takutnya kalau saya main 1 jam doang tuh nanti akan banyak banget tuh partnya temen-temen gitu. Mungkin kalau saya main 1 jam sampai 1 setengah jam, jadi partnya nggak gitu banyak ya temen-temen. Kalau temen-temen bosan takutnya nih malahan kalau saya bikin terlalu lama jamnya. Bentar ya temen-temen ya, saya fokus dulu nih. Aduh, banyak banget. Sabar teman-teman.
babinya sangat agresif gitu teman-teman. Jadi saya buat mungkin buat mengurangi partnya ya teman-teman ya. Ya ampun, belum apa-apa udah langsung melawan ini dong teman-teman. Ini nggak tahu nih ini mini boss atau cuma iseng-iseng doang nih. Iseng-iseng. You must be an assassin sent by Madam Mamo to rescue the mood. Okay. You come here to get me, but it is me who will get you. Okay. Yes. Setidaknya kita udah tahu cara ngalahinnya gimana. Oke, lanjut. Ya, udah langsung lah sini loh. Langsung dong teman-teman. Emang ya, kalau ini banteng kayak banteng ya teman-teman ya musuhnya. Nah kalau ketemu banteng hati-hati tuh teman-teman, jangan sampai keseruduk aja. Kalau ini kan karena game ya, kalau ketemu banteng asli bisa langsung koit teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Sama nih, bahaya juga nih. Bunda. Ya ampun. Buset. Ya ampun. Ampun. Astaga. Yes. Oke, jadi full darah kita lanjut. ini nih. Halo. Wow. What a fear some is. Oke, udah belum? Oh ya udah ya teman-teman ya. Oke, terus let's go. Kita balikin bobonya. Ya teman-teman ya di sini. Oke. Tunjuk apa nih? Kita lihat. There is a fearsome looking animals you have there. Okay. Do not forget the next instrument is in Goponga Swamp. Okay. Bentar onnya.
kok belum apa-apa, cuma kasih petunjuk dikit aja langsung pergi teman-teman. Tapi bukan ini mesti dibalikin dulu ya ke majikannya. Kita balikin dulu ya teman-teman ya. Tapi dia tadi suruh ke Gopongo ini gitu. Oh. Oke, teman-teman, agresif nih. Itu Gopongo Swam tadi dia bilang. Kita disuruh bawa ke sini, teman-teman. Kenapa ya? Kita disuruh bawa ke sini ya, teman-teman. Oke, thank you. Wow, gila, wow. Lumayan nih, kuat juga dia, teman-teman. Tapi sayang ya, bukan hewan punya kita. Hewan punya orang, teman-teman. Oke. Pak. Oke. Saya penasaran, soalnya dia tadi si Olnya bilang suruh dibawa ke sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi bisa ngacurin ini juga lagi. Ayo cepetan. Boh, asik, mantap. Yes, ayo, boh, cepetan. Cepetan, yes. Oke, thank you. Wih, lumayan nih teman-teman. Ya, sekarang kita buka ini. Dapat apa kita? Oke. Wow. Bentar teman-teman, coba kita ini dulu, kita ingetin dulu. Kalau yang tadi yang dapat yang hijau itu dapat 1 rupiah. Yang biru dapat 5 rupiah. Yang merah 20 rupiah. Ini yang ungu dong teman-teman, 50 rupiah. Ini kayaknya rare ya. Maksudnya tuh susah kita dapetinnya nih yang ungu ini teman-teman. Oke, apa kita lanjut. Oke, buat hancurin ini sih teman-teman ya. Bow-nya ini. Oke, sip. Bentar, kita balikin dulu atau masuk ke sini, teman-teman? Coba bentar, saya lihat dulu. Coba kita bawa masuk ya, teman-teman. Bisa nggak? Oke, nggak bisa ya teman-teman ya. Atau mungkin saya coba balikin dulu ya teman-teman ya. Oh, ada lagi dong. Oke, berarti emang kita harus kesini dulu teman-teman. Gitu, sebelum kita balikin ke majikannya ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, kita kesini dulu. Nah, kayaknya belum bisa sih teman-teman. Terus tadi Olnya kenapa nunjukin kesini ya teman-teman? Bentar. Gak usah dulu ya teman-teman ya, belum bisa sih kayaknya, kita belum bisa kesini, belum bisa. Terus tadi kenapa Olnya suruh kita kesini ya? Ya nggak teman-teman, kalau tadi teman-teman nyimak sekilas si itunya ngomong Olnya, kita harus kesini dia bilang gitu. Thank you.
Oke. Sip. Bentar, teman-teman. Kita bawa ke sini dulu ya. Gak apa ya, teman-teman, kita bawa ke sini dulu ya. Si ininya, si bawahnya ini, teman-teman. Oke. Sip. Bentar, teman-teman. Coba kita ke sini. Bisa nggak? Udah dulu. Oke, coba bawa. Coba nih. Bisa angkat ya nih? Sini. Nih. Coba bisa disingkirin nggak bawa? Nah, payah nih bawa. Nggak bisa ya, teman-teman. Nggak bisa mindahin itu. Tengkorak gede itu. Terus emang kayaknya mesti balik sih, pasti dibalikin teman-teman. Oke. Bentar teman-teman, coba kita kesini. The right, Mr. Right. Right ya, bukan betul. Tapi right itu kok nggak salah menulis ya teman-teman ya. Sama yang tadi dia ngomong sama kita yang di awal-awal, sama juga teman-teman omongannya. Hati-hati ya, jatuh tuh teman-teman, bisa jatuh di sini. Kita parkain dia ke sini deh teman-teman. Sip. Oke, kita ke sini. Kita cepet aja ya teman-teman ya. Enggak aduh. Oke. Gila, ngeri banget nih bawahnya nih kalau disuruh nyerang. Oke. Yuk, kita langsung balikin ya teman-teman ya. Kasian tuh majikannya tuh. Oh, thank you. I'm so happy you brought my baby back. Thank you to Madam Meow. Madam Meow Meow. Okay, now would you be a dear and take him for a walk? It would really help me out a lot. You will. Thanks. You will? Thanks. Okay. Kita disuruh aja keliling-keliling teman-teman ya. Gimana caranya nih, kita kan mau berpetualang ya, tapi ngacak. Aduh, adalah never mind lah teman-teman. Oke, bentar kita kesini nih teman-teman. Yes, kita sudah berhasil. Kita bentar teman-teman, mau mana dulu ya, ini atau ini teman-teman? Piece of art ini juga kayaknya sih nggak bisa langsung dapet sih teman-teman. Nggak apa ya. Setidaknya kita sudah berhasil. Bye, oke. Okay. Thanks a lot. Ya, oke. Okay. Setidaknya kita udah dapet 2 teman-teman. 2 dari 4 ya. Tuh. Ya kan? Sip. Oke, bentar. Bentar teman-teman, beda deh. Map Village. Oke. Ya, teman-teman, kita sudahi dulu bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang kedua ya, teman-teman. Gimana teman-teman? Seru permainannya? Dan kalau nggak salah di part kedua itu tadi kita sudah ke tempat yang pertama itu, dungeon yang pertama teman-teman, yang kita ngelawan kayak monster slime itu teman-teman, yang ada duri-duri gitu. Terus yang di sini yang baru ini kita disuruh menyelamatkan
Bowo ya teman-teman. Bowo itu tuh kayak sejenis kayak binatang anjing ya teman-teman ya. Oke. Dan apa ya? Banyak sih ya untuk part ini teman-teman. Jadi berharap teman-teman mengikuti untuk yang part berikutnya teman-teman. Jadi kita nanti ketemu lagi di part-part yang berikutnya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai di sini. Oke teman-teman, see you in the next video. Oke teman-teman, bye-bye. Seperti biasa, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao. Shhh.